Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Riansa meminta alumnus Fakultas Teknik untuk berkarya sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Nova mengatakan melihat latar belakang para ahli di Indonesia maupun dunia, Fakultas Teknik bisa disebut sebagai lembaga pendidikan yang berperan besar, melahirkan inovator guna membangun peradaban manusia di masa depan. Fakultas Teknik adalah salah satu epicentrum bagi lahirnya intelektual yang mampu menghadirkan pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa Indonesia. Kata Nova saat menghadiri sidang terbuka dalam rangka milad ke-55 Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Nova Iriansa juga mengatakan pelibatan alumnus teknik dalam pembangunan di berbagai belahan dunia telah membuat sesuatu yang dulunya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk menyongsong kemajuan zaman itu, Nova juga meminta para dekanan di Fakultas Teknik Unsia untuk menyusun kurikulum secara fleksibel dan juga menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Hal itu sangat berpengaruh untuk menjadikan mahasiswa menjadi pribadi kreatif dan juga inovatif.